Okey, terima kasih kepada kedua-dua moderator kita kan. Okey, Tuan Syilan eh. Kenapa barat ni ataupun orang-orang barat ni cuba menenggelamkan mana sejarah kita lah ya. Eh? Curi habis buku-buku kita, dia tulis balik mengenai kita supaya dan banyak dia tulis tak betul, Tuan Syilan. Sebab apa tau? Sebab kita ni adalah anak-anak daripada bangsa timur. Okey, dalam hadis Nabi SAW dekat akhir zaman besok tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah keluar tiga figura penting. Figur penting, individu penting tidak akan berlaku hari kiamat kecuali tiga ni keluar. Yang pertamanya Imam Mahdi, yang keduanya Dajjal, yang ketiganya Nabi Isa AS. Dan akhir zaman besok yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam ni daripada dua tempat. Satu min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Yang keduanya daripada Khurasan. Khurasan ni mana eh? Kita cerita Khurasan sekejap eh. Khurasan. Okey. Ingat tak tadi saya kata waktu zaman Nabi SAW dia ada dua tanah, satu Rom, satu Parsi. Okey. Parsi ni dia ada dua bahagian negara dia. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Parsi ni dia ada satu tanah dataran, satu tanah bukit. Kalau kita baca sejarah Islam, kan Nabi SAW hantar surat kepada Maharaja Parsi. Maharaja Parsi koyak surat Nabi. Kan? Koyak surat Nabi tu, itu di tanah dataran. Kan? Tempatnya nama dia Tispun. Tispun. Nak senang, nak senang ingat? Spunti. Tispun kan? Ha, tapi eja dia C-T-E-S-P-O-N. Tispun. Dekat Tispun tu, itu maknanya istana Maharaja Parsi yang dekoyak surat Nabi tu. Kemudian para sahabat berjaya maknanya kalahkan dekat tanah dataran, mereka berpindah ke tanah bukit. Okey. Kalau sekarang ni tanah dataran ni jadi negara Iraq. Iraq tu semua tanah Parsi. Yang tanah bukit sekarang ni itu menjadi negara Iran sekarang. Jadi Parsi dah ada dua tanah. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Okey. Selepas tanah bukit itulah Khurasan. Sepetah tanah bukit sebelum India. Itulah tanah Khurasan. Okey. Jadi Khurasan ni kalau sekarang main dia adalah Afghanistan. Main dia adalah Afghanistan. Okey. Jadi maknanya di situ juga kalau kita tengok maknanya dua benda. Satu min qibali Khurasan, satu lagi min qibalil masyriq. Dua-dua ni di maknanya antara dua laluan. Kalau Khurasan ni laluan sutera, kalau Qibalil Masyriq ni adalah laluan rempah tadi tu. Spice route tadi tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian eh, orang kafir cuba datang dan kafirkan balik anak-anak timur. Anak-anak kita belajar tingkatan 3. Kenapa Portugis datang ke tanah Melayu 1511? 3G. Anak-anak kita kecil pun belajar dah. Goal, glory dan gospel. Goal, mas. And glory, kemenangan. Gospel, nak kafirkan anak timur. And itu memang dia punya misi. Bukan rahsia dah lagi. Sebab apa? Anak-anak timur ini adalah anak-anak yang akan maknanya menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Timur Madinah mana? Wallahu'alam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ni, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi suka dan atau tak suka, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan anak timur. Suka ke tak suka, tuan-tuan anak timur. Jadi kita ni antara yang diteropong oleh orang-orang kafir, macam mana nak lemahkan kita sebenarnya. Sebab tu mereka datang 1511. Ini kita tak masuk Nusantara eh. 1511 mereka datang. Ketika itu saya ada satu buku Kurun ke-18 eh. Saya dengan izin Allah antara yang mengkaji detail pasal sejarah Melayu. And ketika 1511 Melaka diserang, sultan kita waktu tu bukan duduk tidur tau.
Sultan kita badly wounded, cedera parah. Sultan kita cedera parah. 25,000 rumah dibakar. Batu-batu itu diambil untuk dibuat Efamosa tu. Dan di tapak Efamosa itu merupakan tapak Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan kita di Melaka, kalau pergi ke Efamosa, jangan lupa bagi sedekah Fatihah kepada pejuang-pejuang dan syuhada yang gugur di sana tu. Ini bukan kita cerita sendiri. And saya bersama Jejak Rasul, saya bersama dengan kajian TV dan sebagainya, dan buku tu ada tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nak tengok pun saya boleh bagi. Sultan kita badly wounded. And berundur ke Johor tuan-tuan sekalian. Kemudian 1511, atuk-atuk kita bukan duduk saja. Dia lawan Portugis. Portugis tak senang duduk. Sampai akhirnya Portugis menyerahkan kepada Belanda. Belanda mula datang lebih kurang dalam 1624, 1640-an begitu. Kan? Tuan-tuan sekalian, Belanda juga atuk-atuk kita lawan tuan-tuan sekalian. Belanda ni lagilah di Nusantara dulu ni ada dua tanah eh. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Jadi Orientalis tulis Malay Archipelago dan Java Archipelago. Java Archipelago ni daripada Jakarta ke bawah. Malay Archipelago lagi besar, tanah Melayu lagi besar. Tanah Melayu Sumatera. Sumatera tu semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu termasuk selatan Filipina. Itu semua tanah-tanah Melayu. Belanda datang lawan raja-raja ni, yang tak berjaya ditangkap hanya raja Melayu tuan-tuan sekalian. Sultan Hasanuddin Gowa buat perjanjian dan banyak raja-raja kalah, raja Melayu tak. Daripada Johor, Belanda asak dia pergi ke belah Kepulauan Riau. Daripada Riau, dia cuba buru raja kita pergi ke Kepulauan Lingga. Dia cuba masuk dalam Kepulauan Riau. Riau ni atas Singapura sikit. Cuba masuk ke Kepulauan Riau, ditahan oleh Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah tahan kat situ untuk dia tak dapat pergi ke Pulau Lingga. Ketika itu kapal-kapal Belanda habis diserang, termasuk dibocorkan oleh penyelam-penyelam orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni memang terer menyelam. And sampai sekarang pun tuan-tuan sekalian, dia menyelam, kalau sekarang orangnya Fridah, dia bocorkan kapal Belanda. Belanda berundur daripada Pulau Penyengat dekat Kepulauan Riau balik ke Melaka. Sebab Melaka tu waktu tu dah maknanya bawah Belanda, bukan Portugis dah. Raja Haji Fisabilillah kejar, kepung dekat Melaka ni. Dah nyawa-nyawa ikan. Kalaulah tidak ada pengkhianat yang bagi tahu ke Batavia, Batavia ni Jakarta sekarang, kan? Maka Melaka dah dapat kita ambil balik. Tapi dihantar, kemudian Batavia serang, itu yang Raja Haji Fisabilillah syahid dekat Melaka ni. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ada yang setengah pendapat kata makamnya ada di sini, ada yang kata keluarganya ambil dan dimakamkan kembali di Pulau Penyengat. Kalau sekarang ni Indonesia, kita takkan panggil lah, sebab itu adalah tanah-tanah Melayu kita, kerana Malay Archipelago lah kita panggil. Okey, tuan-tuan sekalian, saya nak cerita lagi. Jadi kita tetap lawan tau. Kita tak menyerah. And kita tak menyerah, kita tetap lawan. Di Eropah ada satu tokoh namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ni orang Perancis. Dia tawan negara Belanda. Raja William lari pergi ke British. Jadi negara Belanda dah tak ada sebab dah ditawan oleh Perancis. Bagaimana kedudukan negara-negara Belanda di seberang laut? Maka William kata, British, daripada diambil oleh Perancis, engkau ambil lah. Itulah mula datang Inggeris ke kawasan sini. Inggeris pun datang kerana Belanda sudah tidak ada negara. Jadi tuan-tuan sekalian, Inggeris datang, Inggeris kata apa? Di bahasa nak senang faham. Ui, patutlah Portugis Belanda bukan main syok kat sini. Banyak harta.
Jadi Belanda dah tak ada negara, wow, dia pun ambil harta sini daripada tanah Jawa, daripada tanah Melayu, dia ambil. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah dekat Eropah. Maka ada negara balik, dia minta balik negara-negara seberang laut. Maka British kata, oh waktu dulu kau susah, kau tak ada negara, kau bagi kat kita. Sekarang ni kau nak minta semua. Itu yang Belanda bagikan daripada Singapura ke atas untuk British. Perjanjian Anglo-Dutch 1824. Tapi tetap tak dapat kalahkan raja kita. Raja kita berada di Lingga. Raja di Lingga, bendahara di Pahang, Temenggong di Johor. Kan? Jadi maknanya dia tak dapat tangkap. Raja Melayu tak dapat tangkap. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kalau orang cakap bangsa Melayu dijajah selama 500 tahun, yang cakap tu siapa? Yang cakap tu adalah penjajah untuk dia supaya kita lemah semangat. Alah, kita ni dijajah 500 tahun. Kita tak dijajah. Sultan kita tidak ditangkap. Kemudian ujung 18 baru dia tipu sultan kita dengan perjanjian. Yang rela hati ambil maknanya penasihat. Kita tidak dijajah, tuan-tuan silap. Okey, saya nak cerita macam mana sebuah negara boleh jadi sebuah negara. Macam mana sebuah negara boleh jadi sebuah negara? Kalau dulu katakanlah kita Melaka, kita nak jadi sebuah negara, kita akan hantar surat kepada negara-negara untuk iktiraf kita. Kita hantar pada Turki, kita hantar pada negeri China, kita hantar kepada kerajaan-kerajaan. Dia pun mengiktiraf kita sebagai sebuah negara. Ketika Perang Dunia Pertama, untuk negara jadi sebuah negara, kena pengiktirafan PBB. Nak senamah, waktu PBB nama dia lain lah. PBB. PBB iktiraf, okey kau sebuah negara, kau sebuah negara, kau sebuah negara. Okey? Itu yang tiba-tiba, selatan Thailand diberi kepada Siam. Tiba-tiba British bagi pada Siam. Dia patani tau, beratus tahun perang. Tiba-tiba, okey, kau sekarang ni adalah negara Siam. Itu yang dia lawan sampai sekarang. Sebab tiba-tiba, negara dia tidak ada iktiraf. Nak senang faham, perasaan. Nak senang faham perasaan. Contoh. Kita hari ni Alhamdulillah berada dalam majlis di MITC ni, kita pun tidur. Pagi-pagi besok bangun-bangun, tiba-tiba PBB buat pengisytiharaan. Tidak ada lagi negara Malaysia. Semua ni adalah negara Singapura. Contoh. Tentulah kita kata, apa hal? Sebab tentulah kita akan bangkit melawan. Sebab apa hal? Sebab sebuah negara tu pengiktirafannya PBB. And Perang Dunia Kedua lagilah dengan PBB. Sebab itu kenapa Israel tiba-tiba ada negara, Palestin tak ada negara. Sebab PBB tu. Jadi kita, tiba-tiba kita merdeka raja, tiba-tiba, dah kau tak ada negara, kau dijajah selama 500 tahun. Apa hal? Sebab itu kalau orang tanya, adakah kita dijajah 500 tahun, saya tak setuju. Saya tak setuju. Kita bangsa merdeka sebab kita terus melawan. Kita terus berjuang. Kan? Kita terus semangat perjuangan tu tetap ada, terus ada. Cuma sebab pengiktirafan itu kita tak dapat kontrol. Lepas tu kau dijajah 500 tahun. Tak ada, 500 tahun tak ada. Kalau nak dikira pada PBB hanya beberapa puluh tahun saja. Kan? Perang Dunia Pertama, awal ke-19, kalau nak kira itulah pengiktirafan sebuah negara, waktu itulah cerita dia. Bukan 500 tahun. Kenapa dia kata nak supaya kita 500 tahun? Supaya kita hilang semangat perjuangan. Seolah-olah kau punya bangsa ni tak boleh pakai, lemah, tak tahu apa. Tak boleh maknanya tak ada semangat perjuangan. Perjuangan pun kalah. Baca sejarah tuan-tuan sekalian. Kalah dan menang silih berganti tau. Dalam peperangan di Nusantara ini. Kalah dan menang silih berganti, bukan kita kalah dan menyerah. Kita tidak macam seperti Makassar yang Sultan Hasanuddin memang maknanya sign perjanjian dengan Belanda. Kita tak, kita lawan orang Melayu, kita lawan Dato' Silan. Kita tak macam di tempat-tempat lain yang Sultan memang maknanya sign untuk menyerahkan negara dia. Kita tidak, kita terus berperang. Tuan-tuan baca sejarah perjuangan kita. Sebab itu Dato' Silan, sejarah Islam Nusantara ni dia satu sejarah yang bagus untuk kita dalami. Saya baru-baru ini baru meeting dengan bila mengkaji sejarah ni, okey. Ada beberapa, okey, bila kita kaji sejarah, kebanyakan pengkaji-pengkaji dia mengkaji
surat-surat yang berada di British Library. Tapi jarang dan hampir tidak pernah pengkaji buat kajian dekat archive Turki Utsmaniyah. Sebab kita negara Islam, kita ada hubungan dengan Turki Utsmaniyah. Surat itu tidak pernah dibuat kajian. Doakan kalau tak ada paral, ujung bulan 8 ni saya dijemput untuk melihat archive di Turki. Surat-surat raja-raja Melayu kita dengan Turki Utsmaniyah. Kan? Doakanlah mudah-mudahan. Mudah-mudahan sihat apa semua. Tapi kita cuba nak keluarkan balik jati diri dan sejarah perjuangan Islam di Nusantara ini.